Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali Sobat Mancing. Kali ini saya akan berbagi racikan umpan ikan mas lagi ya Sobat. Yuk kita langsung ke bahan-bahannya saja ya Sobat ya. Yang pertama kita punya satu bungkus bondon ya. Yang berikutnya ada Nutrijel kelapa muda satu bungkus, santan kara juga satu bungkus, susu Denko satu bungkus. Nanti kita memakai cuma satu sendok saja ya Sobat. Ada telur ayam negeri ya Sobat satu butir. Dan yang terakhir kita punya kroto, ini saya beli cuma 5.000 saja ya Sobat. Yuk tonton dan simak videonya, jangan di skip agar tidak gagal paham dalam cara meraciknya Sobat. Yuk kita langsung meraciknya saja Sobat. Bahan yang pertama kita masukkan adalah telur ya, telur satu butir kita masukkan semua. Kita kocok dulu ya telurnya Sobat ya. Yang berikutnya kita punya satu bungkus bondon ya, nanti kita masukkan semua, kita parut dulu ya Sobat. Kita parut agar mudah tercampur dengan bahan yang lainnya Sobat ya, karena bondon agak keras bahannya. Nanti umpan adonan ini kita dibikin dua bungkus Sobat ya, ini buat bisa buat dua kali mancing. Nanti perbungkusnya kita kasih amisan deho, kalau ikan rame cukup 50 gram saja, kalau ikan bebonan 1, 2, 3 cukup 20 gram saja ya dehonya Sobat ya. Umpan ngirit ya Sobat ya, umpan murah ini termasuknya karena bisa buat dua kali mancing. Berikutnya santan kara ya, kita masukkan satu bungkus semua. Nutrijel rasa kelapa muda ya, aromanya kelapa muda, kita masukkan semua satu bungkus. Berikutnya susu Denko ya, susu Denko putih ya, kita nanti gunakan cukup satu sendok saja Sobat. Satu sendok full ya Sobat. Kita aduk ya agar tercampur semua. Nanti umpan ini tanpa esennya Sobat ya, kita murnian saja.
Nanti rencana nanti siang kita jam 2 mau main paket lomba, paket murah-murahan aja sobat. Nanti umpan ini kita kukus kurang lebih 10 menit saja ya sobat ya, nggak usah lama-lama. Kita langsung masukkan saja kerotonya ya, kalau pemakaian kroto bebas ya sobat ya, lebih banyak lebih bagus ya sobat. Ini saya coba beli Rp5.000 sobat krotonya. Kita masukkan plastik, kita bungkus. Apabila sobat suka dengan video ini, silahkan di like, di komen, dan juga di subscribe ya sobat. Yang sudah subscribe, saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Mubazir, jangan sampai terbuang ya sobat ya. Ini aromanya udah mantap. Oke sobat, media sudah siap dikukus, nanti kita kukus kurang lebih 10 menit saja ya sobat ya. Oke sobat, ini umpan yang hasil dikukus tadi ya sobat ya. Yang satu akan saya gunakan sekarang, dan yang satu lagi akan saya gunakan nanti malam ya, kita tes malam. Dan ini dehonya 50 gram ya sobat. Benar, ay. Nah, ini kita. Nah, ini kita.